Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu di tengah-tengah masa Prapaskah kami. Kami boleh merayakan Bapa Yusuf sebagai orang tua angkat Yesus Kristus dan sebagai suami Santa Perawan Maria, Ibunda yang mengandung dan melahirkan putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Semoga kami senantiasa belajar dari Bapa Yusuf tentang ketulusan, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam keheningan, sebab Dialah yang telah Kupilih untuk menjadi Bapa bagi putramu yang menjadi manusia untuk kami semua sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini merupakan hari raya Bapa Yusuf, suami Maria. Kita akan bersama-sama merenungkan pengalaman hidupnya. Kita akan membaca Injil Matius bab 1 ayat 16 dan 18 sampai 21 serta ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Sebagaimana diwartakan di dalam Injil yang tadi kita baca, disposisi Bapa Yusuf sebagai suami Santa Perawan Maria sangat jelas. Dan dengan menerima Santa Perawan Maria sebagai istrinya yang saat itu sedang mengandung
Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka Bapa Yusuf juga menerima Yesus sebagai anaknya sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Injil yang kita baca pada hari ini, menjadi jelas bagi kita peranan Bapa Yusuf dalam sejarah keselamatan. Bapa Yusuf mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah keselamatan tersebut. Dia adalah bagian dari penggenapan perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Abraham dan juga kepada Daud. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma yang menjadi bacaan kedua pada hari ini menampilkan Abraham sebagai bapa banyak bangsa. Kebapaan universal Bapa Abraham diperoleh bukan melalui ritual sunat atau hukum Musa, melainkan melalui iman. Iman yang menjadi dasar untuk percaya. Semua yang mengikuti iman Abraham diterima sebagai keturunan Bapa Abraham dalam perjanjian yang disampaikan oleh Allah sendiri. Maka Bapa Abraham juga menjadi bapa kita bukan menurut daging, melainkan menurut iman. Hal yang sama juga relasi antara Bapa Yusuf dan Yesus yang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Bapa Yusuf menjadi bapa bagi Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria justru karena iman, bukan karena daging. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman Bapa Yusuf sungguh memiliki keistimewaan dalam relasinya dengan Yesus yang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Kalau kita memperhatikan Injil yang tadi diwartakan kepada kita, tampak jelas bagaimana Bapa Yusuf dengan seluruh perjuangannya taat kepada Allah yang merangkai sejarah keselamatan melalui keluarga Nazaret. Bagaimanapun juga, Bapa Yusuf adalah kepala rumah tangga. Sebagai suami Santa Perawan Maria, Bapa Yusuf menerima seutuhnya bayi yang dikandung dan akan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, istrinya. Kendati pun tidak ada hubungan darah antara Yesus dan Bapa Yusuf. Namun demikian, ketaatan Bapa Yusuf kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya agar menerima Maria sebagai istrinya dan dengan demikian juga menerima janin yang dikandung oleh Santa Perawan Maria menjadi sumber keselamatan bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gereja merayakan Bapa Yusuf sebagai suami Maria karena bagaimanapun juga Bapa Yusuflah yang mendampingi Santa Perawan Maria sebagai istrinya dan juga mendampingi Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita bersyukur boleh belajar dari Bapa Yusuf yang di dalam Injil tidak pernah dikatakan berkata-kata, berbicara, bahkan sepatah kata pun tidak. Bapa Yusuf
menjadi teladan ketaatan di dalam keheningan tanpa sepatah kata pun, apalagi kata-kata yang melawan atau memberontak kehendak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada hari raya Bapak Yusuf, suami Santa Perawan Maria, dan dengan demikian juga ayah dari Yesus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, kita mempersembahkan hidup kita agar kita pun dianugerahi ketaatan, kesetiaan, dan keheningan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.